dukungan dari berbagai elemen masyarakat terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati Sukabumi nomor urut 2, yaitu Haji Asep Japar dan Haji Andreas, dengan program unggulannya yaitu Mubarakah, Maju, Unggul, Berbudaya dan Berkah, terus mengalir di berbagai wilayah di Sukabumi. Satu di antaranya, dari relawan Asep Jena atau relawan AJ yang siap mendukung dan berjuang untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sukabumi nomor urut 2 tersebut. Deklarasi ini berlangsung di Desa Citamyang, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi pada Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024. Ketua Relawan AJ, Asep Jena, kepada Asep TV mengatakan, "Mengapa dirinya terdorong untuk membentuk Relawan AJ yang mendukung dan berjuang untuk memenangkan pasangan nomor urut 2. Karena saya ingin membangun Desa Citamiyang. Apa korelasinya dan apa hubungannya? Karena saya merasa Kang Asep Japar bisa mendengar dan bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat Desa Citamiyang. Kata Asep Jena, seorang pengusaha muda sukses, asli warga Desa Citamiyang. Asep Jena mengatakan, Kang Asep Japar "Merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Kabupaten Sukabumi lima tahun ke depan. Kang Asep Japar adalah pemimpin yang tepat untuk membawa Sukabumi ke era baru. Visi, misi, dedikasi, dan pengalaman beliau menjadi modal berharga untuk membangun Kabupaten Sukabumi lebih maju dan sejahtera," ujarnya. "Tadi kita sudah tawarkan surat pernyataan politik." atau kontrak politik, dan Kang Asep Japar bersedia tanda tangan untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat desa Citamiang. Khususnya untuk pembangunan jalan Kabupaten Sukabumi yang terletak di wilayah desa Citamiang, kurang lebih ada 5 km yang berpuluh-puluh tahun, tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah setempat, di mana kondisi jalan tersebut hancur, terlihat seolah-olah Desa Citamiyang menjadi desa tertinggal di Kabupaten Sukabumi tutur Asep Jena terkait pembentukan relawan AJ apakah dapat bantuan biaya dari tim pemenangan Haji Asep Japar dan Haji Andreas atau pihak-pihak lainnya Asep Jena menjelaskan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam acara deklarasi dan pembentukan relawan AJ semuanya dikeluarkan dari kantong pribadi saya sendiri Selaku ketua tim relawan AJ, tutur Asep Jena, dirinya dan pendukung relawan AJ akan all out dan semaksimal mungkin berjuang mendulang suara untuk meraih kemenangan Haji Asep Japar Kelak di tempat pemungutan suara. Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, Haji Asep Japar, dan Haji Andreas yang hadir pada deklarasi tersebut mengaku terharu atas inisiatif Asep Jena dan pendukungnya. Yang tergabung dalam Relawan AJ, ia mengatakan dukungan tersebut menjadi kekuatan besar bagi dirinya untuk terus berkarya, untuk Kabupaten Sukabumi. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya dari Relawan AJ. Ini merupakan kepercayaan yang harus saya jaga. Saya berjanji akan bekerja dengan maksimal dan terus berkontribusi untuk membangun Sukabumi yang lebih baik," ucap Asep Japar melalui pidato politiknya dan pemaparan visi yang kuat dan misi yang jelas, Haji Asep Japar berkomitmen untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat Sukabumi. Sekitar 2.000 orang masyarakat desa Citamiang dan ratusan orang berbagai relawan, pendukung pasangan nomor urut 2 tampak hadir, di antaranya relawan Asep-Asep Sesukabumi atau RAAS dan relawan Haji Uka. Semakin banyaknya elemen masyarakat yang menyatakan mendukung nomor urut 2 di perhelatan pilkada 2024, itu menjadi bukti bahwa masyarakat Kabupaten Sukabumi menginginkan sosok Haji Asep Japar dapat memimpin dan membawa Sukabumi ke arah yang lebih baik. Asep Ruslan, Asep TV dari Sukabumi, mengabarkan untuk Anda.